Antrian kendaraan di kawasan Jalan Pasar Batu Bantar arah kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang mengular hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari pantauan di lapangan ada 3 titik kemacetan panjang terjadi di jalur menuju kawasan wisata Pantai Carita, yakni di kawasan pertigaan Cipacung, pertigaan Mengger hingga kawasan Pasar Batu Bantar. Sejumlah kendaraan yang menuju kawasan wisata Pantai Carita terlihat tak bergerak hingga para pengendara harus bersabar hingga menunggu berjam-jam. Di Pantai Pasir Putih Carita, ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia terus berdatangan. Selain pasir putih yang menjadi daya tarik sejumlah wisatawan, pemandangan yang menarik juga dijadikan alasan sejumlah wisatawan memilih pantai tersebut untuk mengisi waktu libur mereka. Liburan nih, pilih pantai ini alasannya kenapa, Bu? Dekat aja. Dekat. Terus gimana kalau anak-anak senang main apa di sini, Bu? Renang sama main pasir sih. Main pasir ya. Iya. Kalau tiket masuk juga di sini kejangkau atau gimana? Kejangkau sih. Kejangkau ya. Dendi Sudrajat, Kabupaten Pandeglang melaporkan untuk CTV Network.